Memanfaatkan bulan suci Ramadan, ratusan santri lansia bersemangat mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren Magelang. Pondok pesantren ini bahkan tetap diminati para santri meski Ramadan telah usai. Menyiapkan menu sahur hingga menu berbuka, hidup berkelompok dan saling berbagi tugas. Itulah kegiatan rutin di Pondok Pesantren Sepuh, Masjid Agung Desa Payaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ratusan lansia ini datang dari berbagai pulau di Indonesia. Tak cukup menampung semua peserta, banyak santri yang menghabiskan waktunya di dalam masjid. Bahkan, sejumlah lansia menjadi santri tetap dan beraktivitas rutin di Pondok Pesantren. Rasanya anak-anak sudah besar. Anak saya dua, sudah rumah tangga semua, sudah besar. Saya kurang ilmunya di sini. Saya mondok di sini, bertambah ilmu. Ini sudah berapa hari itu? Apanya? Di sini sudah berapa? Sudah 3 tahun. Iya, kalau mondok pasan, tiap pasan gini 4 tahun. Jadi hampir 7 tahun. Pondok pesantren berusia 37 tahun ini dihuni sekitar 417 santri. Kebanyakan santri berusia lebih dari 60 tahun. Mereka diwajibkan mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari sholat 5 waktu berjamaah, hingga membaca kitab suci Al-Quran. Saya justru malah dipenuhkan pengajiannya alias setiap hari, bukan hanya satu minggu sekali. Ternyata disanggupi oleh Pak Ahmad Fauzan. Sekitar tahun 1980. Dari minat para sepuh-sepuh itu sendiri, bukan dari siapa-siapa. Para santri hanya ditarik biaya Rp30.000 dalam satu bulan sebagai pengganti biaya listrik, air, dan kebersihan pondok. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.